Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA sudah bersiap sedia sepenuhnya untuk menghadapi Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarahnya Datuk Sapiah Mohd Nur berkata persiapan turut merangkumi pengendalian bantuan bakul makanan kepada masyarakat orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman. Selain itu, pihaknya juga menjalinkan kerjasama strategik dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk menyalurkan bantuan melalui helikopter. Monsun musim timur laut ini akan berlaku dalam sekitar bulan hujung awal bulan 11 atau pertengahan bulan 11. Kita bagi dia dulu. Jadi at least yang ini dia standby. Kemungkinan macam saya cakap terdahulu lah, kalau ada keperluan yang mendesak lagi, kita terpaksa gunakan helikopter dengan jabatan bomba lah untuk menghantar bakul makanan. Tapi hari ini pemberiannya untuk permohonan awal oleh Tok Pengulu. Kalau kat Kelantan kita bagi Tok Pengulu, tak bagi Tok Batin. Tok Pengulu atas MTL tu lah, dia khuatir nanti kalau MTL dia tak boleh masuk kan.